Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendapat banyak kritik lantaran memakai pengawas asing untuk mengawasi proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Merespon para pengkritik, Luhut menegaskan bahwa para pengawas asing itu memiliki skill dan kecepatan kerja di atas rata-rata. Menurut dia, keputusan menggunakan pengawas asing dilakukan atas dasar kebutuhan untuk mendukung kelancaran proyek. Ia mengakui kelebihan dan kemampuan para pengawas asing dalam mengerjakan suatu proyek. Ia memberi contoh saat proses penyelesaian proyek pembangunan stasiun Padalarang, kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang dikerjakan oleh konsorsium perusahaan Indonesia dan Cina itu juga memperkerjakan orang asing. Keputusan Luhut sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Jokowi tak mempermasalahkan penggunaan pengawas asing untuk proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, penggunaan pengawas asing tersebut untuk menjaga kualitas barang yang dihasilkan. Jokowi juga mengatakan pengawas asing dibutuhkan untuk mengawasi hasil dan kualitas pembangunan yang dikerjakan.